anak-anak menguasai penjumlahan dengan 9 dan dengan 8, saya akan mulai dengan penjumlahan dengan 7. Sama seperti 8 dan 7, saya akan menggunakan jari dahulu untuk konsepnya dan konkretnya. Saya akan panggilkan Sania, bantu ibu dengan jari ya, kita bermain kelereng. Ibu kelereng 7, kamu kelereng yang bukan 7-nya ya. Ayo, ibu 7, kamu kelereng 3. Kasih berapa ke ibu supaya ibu 10? Iya, jadi berapa? 10. Kelereng 7 sama kelereng 4. Kasih berapa ke ibu supaya ibu 10? 3. Jadi berapa? 11. Iya. Ibu kelereng 7, kamu kelereng 5. Kasih berapa ya ke ibu supaya ibu 10? 3. Jadi berapa? 12. 12. Ibu kelereng 7, kamu kelereng 6. Kasih berapa ke ibu? 3. Iya. Jadi berapa? Iya. Sekarang 7 dengan 7 sama-sama kelerengnya. Kasih berapa ke ibu, Nak? 3. Iya, jadi berapa? 14. Mudah bukan? Ya, diulang-ulang sampai anak betul-betul paham bahwa kalau penjumlahan dengan 7, pasti dia harus mengurangi 3 kelerengnya untuk diberikan kepada saya. Ya, setelah anak-anak paham, baru kita coba dengan angkanya di sini. Yuk, kita bermain kelereng, tapi melihat angka ini ya. 7 tambah 3. 10, 11, 12, 13, 14. Nah, setelah itu akan saya acak. Bagaimana? Apakah dia sudah benar-benar hafal? 12, 10, 14, 13. Ya, jangan lupa yang sebelumnya harus diulang lagi supaya anak-anak tidak lupa dan selalu ingat. Coba Nak, ini berapa? 11, 15, 17, 13, 11, 10, 13. Mudah bukan?